Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja, oke? Ketemu lagi dengan saya Rizal Effendi di channel saya Rizal Effendi Moto Vlog ya. Selamat sore, selamat beristirahat, selamat beraktivitas. Oh ya, di vlog kali ini saya naik motor PCX ya. Knalpot Racing Triosol 25 cm sarangan setengah dari laundry door knalpot balap mereknya. Buat teman-teman yang pengen dengar suaranya, ada tuh saya cek soundnya di video sebelumnya ya, uploadan video sebelumnya, silakan tonton. Sebelum saya lanjut ke celotehan saya, ocehan saya di jalan, alangkah baiknya teman-teman selalu support saya dengan cara subscribe, like, kritik dan sarannya di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa buat share ya. Oke? Motor pakai racing berat amat larinya ya, atau karena emang ada duh gimana ini, waduh jangkrik. Oh iya gitu, aku lihat, aku masuk ya dia. Wah asem, biasaan begitu kalau nggak fokus tuh. Ya Allah, Gusti Pangeran, ngunduk dulu. Kebiasaan saya kayak gitu tuh, kalau nggak fokus naik motor suwe, kalau nggak fokus di jalan begitu telat aja gitu meremnya, coba nongol aja gitu. Di sini sih ya banyak banget gitu tronton yang masuk begitu panjang. Aduh, pokoknya nggak tahu lah. Ilaha illallah, Gusti Pangeran, ya ilaha. Ini mah mending, termasuk jalanan segini lancar. Biasanya mah, buset deh, macet banget. Ini mending lancar mas bro. Biasanya jalanannya buset, macet pol. Lawan arah. Lawan arah ya. Ya, halo ya. Ya kan, ini kalau nggak fokus liatinnya kemana-mana, matanya jelalatan misalnya kanan kiri gitu, misalnya liatin ada rondo lewat ya kan, lihat kanan kiri ada kontainer masuk ke jalan, tiba-tiba pas nengok udah deket, remnya mendadak gitu. Kalau kita selalu fokus itu ya, itu ya insya Allah sih segala macam apa gitu di depan ya kita bisa hindarin. Kalau kayak tadi saya pas pertama tuh, matanya ngelirik sono sini, tahu yang dilirik itu apa. Jadi ya tadi kayak tadi ngerem mendadak, padahal udah ada yang parkirin gitu loh. Ya agak-agak gimana gitu lah ya. Tumben banget ini jalanan lancar, biasanya sih jalanannya agak macet-macet gimana gitu lah. Intinya kalau diceritain males lah kalau macet-macetan. Tuh, ya begini, ini mending, masih mending ini. Dan mungkin sih kedepannya nggak macet ya. Oke. Oke, kita gas lagi jalan, Mamang. Gaspol, Mamang. Gaskan, Mamang. Bismillahirrahmanirrahim. Gaskan, Mamang. Kita jalan lagi, Mamang. Ntar kalau jalanan sepi, ada
mau dicek lah jalan-jalannya, mau nyoba dicek kemana sih kekuatan TCX gitu. Ini saya lagi di jalur arah Tanjung Priok ya, brother, temen-temen. Lagi mau berangkat jualan sih, seperti biasa keseharian saya kerjanya buru jualan ya. Di samping saya belajar nge-vlog, ya saya kesehariannya buruh jualan gitu, dan juga buruh meriak lah. Buat temen-temen jangan lupa selalu support saya, jangan lupa buat subscribe channel saya, like, kritik dan sarannya, jangan lupa lagi untuk share ya. Oke. Apa ini? Langsung masuk aja ya. Wujud orang. Wow. Wes. Sudah. Set. Ya, set. Masuk. Set. 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 Ya. Kita masuk itu set. Set. Masuk lagi. Permisi malam. Kita masuk lah. Aduh, kameranya turun. Aduh, kameranya turun. Aduh, kurang kenceng. Waduh, ntar bener dalam merah aja. Kita belok kiri. Ada kontainer. Belok kiri, masuk juga. Ayo Manang, kita ambil sini. Masukin aja. Set. Permisi Manang. Set. Ambil kiri lagi. Masukin aja ke kanan. Masih lampu merah. Gas terus Manang. Jangan lupa taati peraturan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Warnering ya. Dengan santunnya cuy, botak-botak naik Mio dengan santunnya, dengan sangat-sangat santainya ya. Dia naik motor santuy tengah-tengah. Pokoknya santuy aja lah gitu. Di 80 doang cuy. Cuy 80 cuy. Guys. Mbak dua, ntar mbak, sabar mbak. Agak mendung cuacanya bro. Ya Allah.
jangan hujan ya Allah. Padahal saya ini depan belakang bawa barang. Nih depan ya, barang depan. Masuk. Iya. Yes. Biasa di sini nih. Tang parkirnya nih. Bahaya di sini man. Suara knalpotnya udah kayak mobil belum nih, teman-teman nih. Aisy. Keren bukan kan suara knalpotnya? Mendesahan kayak moge. Gitu. Ya. Kayak mendesah gitu kayak moge kan. Buat turunin gas ya kan. Ayam moge, motor gede. Duh, merdu kan suaranya. Berasa moge. Aduh, berasa naik moge. Jangan, tikungan jangan masuk, oke? Okay? Tikungan, mas bos. Jangan dimasukin dulu. Santai aja. Dapet gak nih? Wah, pantes. Kenapa nih? Kenapa? Bocor. Waduh. Kadang begitu tuh orang. Diikutin begitu bener-bener. Tiba-tiba merem. Ya masih di depannya ada itu, cuman ya Allah pasti gimana ya. Udah diikutin bener-bener begitu. Bentar lagi sih saya sampai ke tempat jualan saya. Cuma ini saya mau nganter dulu ke Muara Baru. Setelah itu saya ke tempat jualan saya ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau nonton video saya. Jangan lupa buat selalu support channel saya Rizal Effendi Motovlog ya kan. Jangan lupa subscribe-nya, like, kritik dan sarannya di kolom komentar, oke? Okay? Biar kedepannya saya lebih semangat lagi bikin konten. Jangan lupa juga kritik sarannya, biar saya dikasih kritikan dan saran, biar saya kedepannya bisa lebih banyak belajar lagi, jadi motovlogger yang lebih banyak belajar dan jadi motovlogger yang lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Mungkin sekian dulu dari saya. Di lain video kita ketemu lagi, next time kita ketemu lagi ya. Mungkin sampai situ dulu video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Mas Bro dan Mbak Bro. Kita ketemu lagi di next video.